segmen Dapur Mak hari ini. Jangan lupa saksikan YouTube channel Azlan Mutian. Okey, hari ini Mak akan tunjuk cara bagaimana untuk masak ikan pindang. Ikan pindang telur masin. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan seperti biasa, kita menggunakan sebatang serai, bawang kecil, bawang putih, halia, kunyit dan yang paling penting telur masin. Okey. Ini dan juga Mak letakkan juga nenas, kacang panjang, tomato dan lada yang kita cili tadi kita titik saja dan juga asam keping serta Mak letakkan kangkung. Okey, mula-mula proses kita panaskan minyak. Kita panaskan minyak, Mak tunjukkan lagi sekali. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ya. Okey, ini pak. Okey, dan juga ini adalah yang Mak cakap tadi, ikan haruan iaitu ikan darat. Ikan haruan ni bagus kalau kita makan bagi mereka yang mengalami gatal-gatal kulit ataupun yang menjalani pembedahan. Dia baik untuk menyembuhkan kulit kita lah. So, ni bahan-bahan tadi yang telah kita tumbuk. Prosesnya kita tumis. Okey, pindang ni kita tumis. Kita masukkan terus. Okey, ya. Okey, tumis. Okey, ya. Okey, ya. Kita masuk di garing lah. Tu nampak? Dalam bersih. Kita garing. Sampai dia garing, dia nak bau. Kita nanti baru kita tuangkan air. Okey. Sampai dia nak bau baru kita masukkan air. Okey. Sampai tunggu sekejap lah. Tu. Kadang-kadang kita ni teringin benda yang sama je kita makan, asam pedas lah itu ni. Kadang-kadang kita terfikir juga nak buat menu lain lah. Itu yang Mak nampak telur masin tadi tu. Okey, nampaknya dia dah garing tadi ni. Dia rapi sikit. Dia dekat Mak sudah garing sikit. Kalau masak pinang ni dia adalah macam konsep yang masak sup lah ni. Dia ada bawang tadi dengan halia dengan kunyit tadi dia bersatu. Aroma dia naik. So Mak terus masukkan air. Ni kita tepikan. Kemudian telur masin tadi ni kita lengit. Telur masin tadi yang kuning dengan putih tu kita satukan, kita lengit. Sebab kita nak masukkan ke dalam kita punya tumisan tadi. Ini telur masin tadi yang ada lengit. Kita lengit. Jangan tumbuk kuat sangat. Terpecah pula Mak punya mosetnya. Mak punya baru. Nak buat ni kuah ni bukan dapat RM10. Tu. Nampak? Ini dia telur masin yang terdapat minyak. Sebiji separuh sebelah dah cukup. Ini kita masukkan terus. Telur masin tadi. Buat ni senang saja. Tu. Itu ada kesan, kita simpan ni. Kemudian kita ancurkan tadi. Nampak kuning ni cantik. Tu. Habis dia macam ni, kita dah tak tahu garam dia dah masin. So kita terus masukkan air. Masukkan air dalam ni. Nampak kuning ni menarik sebab kuning telur masin tadi. Tu. Kita tambahkan air lah. Kita lebih suka kalau nak lebih kuah tu terpulang lah. Kalau nakkan sikit terpulang bergantung. Tu. Mak terus masukkan ikan haruan tadi yang Mak telah basuh bersih. Ni ikan haruan, ikan darat. Mak masukkan terus. Mak masukkan terus ikan haruan tadi. Okey. Tu dia. Tu nampak. Tu kita Mak terus masukkan nenas Mak tadi. Mak kena campur nenas. Dia dah tak perlu gula. Nenas ni memang jenis yang jenis, Mak pilih jenis manis. Habis bila dia bersatu nenas tadi tu, nampak sampai dia mendidih lah. Mak terus masukkan asam keping. Ni asam keping Mak masukkan tadi. Mak masukkan juga tomato yang telah Mak potong bersama dengan cili yang telah Mak titik. Cili tadi tak perlu tumbuk lah, kita titik. Kalau kita tumbuk dia nanti terlalu pedas. Kita nampak kuning ni cantik kan. Kuning kunyit, kunyit basah tadi bersama dengan telur masin tadi. Jadi dia jadi hasil warna yang ni. Tu. Kalau kita makan ni selera nampak. Kacang panjang ni Mak suka letak waktu dia nak mendidih. Sebab apa? Kita nak kerangopan dia punya crunchy dia.
krok berarti. Nah, dia lebih kurang. Ini sampai dia mendidih lah. Dia simple sangat, sebenarnya sangat mudah. Tak ada istilah lah kalau orang kata dah tengok mak punya ni, kecuba. Nah, biar dia nidih. Nidih nanti mak last kali mak akan masak kangkung. Kangkung ni dia cepat lodoh ya. Lodoh ke lonyok ke apa, dia cepat benyek tak apa. Itu kita masuk kendian. Sampai dia mendidih. Jadi nanti, okey, nanti eh. Mak juga masukkan nanti kacang panjang kelian. Tunggu dia mendidih. Okey, nampak. Fokus pada sini lah. Tengok, tu. Mak akan rasa sikit. Walau apa pun masak ni, mak kena rasa. Tu. Alhamdulillah, subhanallah, sedap. Terus masin tadi eh. Okey, ini dia menu yang mak cakap tadi, telah pun siap berada di tangan mak. Ikan haruan pindang telur masin bersayur ya. Tengok hasilnya cantik sebab gabungan-gabungan warna dia cukup menarik. Sangat sedap, mak dah rasa sedap nampak. Telur masin jadikan kuah untuk pindang hari ini. Semoga anda saksikan video mak. Jangan lupa like dan subscribe video mak. Semoga kita berjumpa lagi di hari yang lain dengan menu yang lain pula. Okey, assalamualaikum.